Serah terima jabatan berlangsung di ruang Pola Gubernur Sulawesi Selatan Jumat pagi. Gubernur terpilih Nurdin Abdullah dan pasangannya Andi Sudirman Sulaiman berjanji akan melanjutkan percepatan pembangunan yang telah digalakkan Presiden Joko Widodo. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan koordinasi yang jelas dengan pemerintah pusat. Nah, selain berkomitmen untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman, pasangan ini juga berjanji untuk memperbaiki jalur birokrasi. Gimana kebijakan terhadap perizinan? Ya, ini yang kita mau segera bicarakan. Kalau izin sampai sebulan, tiga bulan ngapain? Ya, apa sih komponen-komponen sampai bisa begitu lah? Kalau bisa satu hari atau bisa dua jam, kenapa harus satu hari? Kan gitu. Berarti konsep one way service, Pak, ya? Ya, pokoknya itu yang kita sebut tadi. Kita ingin menjadikan birokrasinya dan birokrasi yang melayani.